Tuhan yang maha kita yang maha kita dapat berkenan kembali pada yang sore hari ini dalam keadaan mengatur Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dari hari ini kita semua tugas-tugas yang ada di bagian Tuhan saya serahkan kepada Bu Yuli. Semoga beliau bisa menjalankan apa-apa yang telah kita buat selama ini sesuai dan sebagainya. Saya selama di rumah sakit ini untuk terima kasih atas kerjasama yang baik selama saya berada di sini. Jika mungkin banyak hal-hal yang tidak berkenan atau salahku baik ucapan, saya banyak-banyak mohon maaf, tolong dimaafkan. Tapi kita tetap bertemu kembali tidak setiap hari. Terima maafnya sama duitnya. Banyak pengalaman yang saya alami di rumah selama kurang lebih 3 tahun ini adalah salah kesehatan. Saya sudah pindah di mana-mana, sudah beberapa kali, 7 kali, 8 kali pindah. Cuma di rumah sakit inilah yang paling berkesan buat saya. Kenapa? Setiap hari melihat orang sakit. Jadi setelah melihat itu, betapa mahalnya untuk nilai sehat itu. Baru merasakan di sini. Itulah kesan yang pertama sini, setiap kali lihat orang sakit. Walaupun yang punya duit, yang tidak punya duit, kalau sudah terbalik seperti layang. Jadi itulah yang kesan saya di sini. Juga kepemimpinan Pak Direktur ya, yang sana gitu, bisa apa namanya, bisa menerima masukan-masukan dari bawah yang sedikit dan kritikan-kritikan bangun gitu, itu wajar. Itu yang saya terima selama di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Anang. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Yanti SE. Sekalian perkenalan ya Bu ya. Jadi kita lebih mengenal lebih dalam lagi kepada Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Kabupaten Pakuan, yang terhormat Bapak-Bapak Kepala Bidang, Kepala Bagian, Bapak-Bapak Ibu-Ibu Kepala Seksi, para dokter, perawat, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya bisa berkumpul di sini bersama Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menjalankan tugas kewajiban di rumah sakit kita yang tercinta ini. Sebagai orang baru, mungkin saya sudah memperkenalkan diri kemarin di waktu apel, tapi baiklah saya akan memperkenalkan diri kembali. Nama saya Yulianti, alamat saya yang tahun 2003, mungkin banyak yang tetangga juga sama saya, orang yang punya rumah sakit. Mungkin saya punya putri 2 orang, sudah besar semua, sudah remaja. Kalau ingin mencoba melamar,
sukses di pendidikan di Kabupaten Papua, bakal baik ke sumber keuangan selama 4 tahun. Sebelumnya saya di Kabupaten Papua, Kabupaten Papua, baik ke sumber keuangan. Itu untuk wilayah pekerjaan. Kedepannya, karena saya masih baru, masih perlu banyak belajar, karena kita maupun mekanisme di masa kini sangat jauh berbeda. Dan baru masuk aja sudah pusing, nggak boleh deh. Jadi mungkin saya sangat mengharapkan bantuan dan kerjasama dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di samping itu, saya juga menjatuhkan dan kritikan yang membangun ya bapak-bapak ibu-ibu untuk kedepannya agar supaya bisa lebih bagus lagi, baik itu untuk manajemen di keuangannya maupun secara luar. Saya juga perlu banyak bimbingan terutama dari Pak Direktur kita yang dari kepala bagian maupun saya juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat ini. Kiranya terbang bisa terjalin kerjasama yang baik agar dapat meningkatkan pelayanannya optimal pada masyarakat. Saya rasa demikian dulu perkenalan dari saya. Akhir kata, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Yulianti, sudah cukup dalam ya dengan semua. Nanti kalau kurang mendalam boleh langsung ke lantai 2. Untuk selanjutnya dari tenaga karyawan rumah sakit yang menghadapi tugas akan diwakili oleh Ibu Kristiana. Ibu Mulyati. Tidak datang. Ya, Ibu Mulyati, kami persilakan kesan dan pesannya. Sudah selesai, Ibu Mulyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan menjadi pembicara kami di depan ilegal. Kami banyak minta maaf. Banyak pengalaman yang kami timba di sini. Mungkin ini berakhir sudah kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas doanya bagi yang muda-muda di sini. Ya, terima kasih Bu. Mungkin ada pepatah ya, ada pantun buat yang pindah tugas dan karyawan yang masuk di purna tugas. Dari saya pribadi ya, bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Boleh ya Bu ya menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Jadi boleh jauh kita tidak akan bertemu secara lahiriah, tapi secara batiniah kita tetap satu keluarga, yaitu keluarga di Rumah Sakit Umum Dr. Sumarno Sosroatmojo. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Direktur Dr. Bowo untuk menyampaikan satu. Oh iya, untuk dokter Abi mungkin dari rekan dokter bisa dipersilakan ya. Selamat siang, saya jawabkan kepada para ibu semuanya, selamat salam sejahtera. Terima kasih atas adanya acara ini. Saya berterima kasih kepada Bapak Direktur yang sudah menjalankan acara ini.
kepada pihak manajemen, Bapak Selon, Pak Yudi, yang Pak Yusi, kepada para kepala ruang sanitasi dan para medis, bidan dan TS dan admin, semuanya saya mengucapkan terima kasih selama hampir 3 tahun saya berdiri di rumah sakit ini. Dan dalam kesempatan ini saya juga mengucapkan permohonan maaf seandainya sudah melaksanakan tugas sehari-hari ada perkataan dan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Pada tanggal 3 kemarin saya sudah dipindah ke tempat yang baru sebagai pimpinan di pusat Mas Basaram. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Dr. Adi. Selanjutnya kami persilakan Dr. Bowo untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pesan dan kesan. Werna. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Direktur RSUD Dr. Haji Sumarno Sastro Mojokerto Kapuas dan yang terhormat Bapak Ibu Pejabat Struktural dan Fungsional serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati dan yang kami banggakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama kami tidak lupa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur beserta staf yang telah memperhatikan kami, mengundang kami kembali untuk hadir dalam acara serah terima tugas dan perpisahan yang dilaksanakan di RSUD pada hari ini. Dan kami juga sesuatu yang tak diduga-duga bagi kami bahwa kami mulai hari ini kami akan meninggalkan rumah sakit ini untuk ditugaskan di tempat yang lain. Tapi kami percaya dimanapun kita bertugas dan siapapun yang menggantikan posisi kita tentu akan menjadi lebih baik asalkan didukung dengan penuh kepercayaan dan kerjasama yang baik di segala bidang. Dan kami juga tidak lupa memohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama kami bertugas di rumah sakit ini banyak sekali kekurangan, kehilapan maupun kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena seperti pepatah mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tidak mempunyai kehilapan dan kekurangan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur dan seluruh pejabat struktural fungsional dan seluruh staf Rumah Sakit Umum Dr. Sumarno Sastro Mojokerto Kapuas yang selama ini telah memberikan kepercayaan kepada kami, membimbing kami, mendukung kami dan bekerja sama dengan baik di segala bidang sehingga kami merasakan sesuatu yang luar biasa, suatu penghargaan bagi kami bahwa kami telah diperhatikan di segala bidang oleh pejabat terkait di rumah sakit ini. Dan saya juga, saya rasa meskipun kami bertugas di luar dari rumah sakit namun kami masih tetap di lingkungan kesehatan dan kita tidak lepas dari kerjasama yang baik antara puskesmas dan rumah sakit
Namun saya mohon agar rumah sakit juga nantinya tidak akan bosan-bosan untuk menerima rujukan dari puskesmas jika ada kasus-kasus tertentu. Dan kami harap agar kerjasama kita akan selalu terjalin dengan baik sampai kapanpun, sampai kepada kami pensiun akan tetap bekerja sama dan saling mendukung satu sama lain. Kami rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Hernawati. Selanjutnya pada Dr. Bowo dipersilakan. Nanti akan dilanjutkan pemberian kenang-kenangan. Tawarkan Pak Daengek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur yang diaturkan pada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan siang hari ini. Kita semua masih diberikan kesehatan, hidayah dan taufik sehingga kita berkumpul bersama dalam acara kita sambut pada siang hari itu yang kita rencanakan bersama. Tanpa izin dari Tuhan dan Maha Esa, mungkin saya bisa terlaksana dengan baik. Pada umumnya sebagai pegawai negeri tindak tegas alih tugas itu juga hal biasa. Dan itu bukan hal yang mustahil dan rutinitas biasa. Apalagi asal pindah tugasnya tidak turun mesilon. Ya. Kalau sama mesilon dari ketiga, ketiga ya biasa. Yang lebih bagus lagi kalau dari eselon 3 ke 2, eselon 3 B ke eselon 3 A, ya. Bukan ke empat, bukan. Dan ketiga keempat, bukan ke dalam ketiga B, ke ketiga A. Ya, jadi hal yang wajar seperti itu. Ya. Kemudian saya urut kacang dari atas, dari yang pentolannya dulu, ya. Panang, ya, panang nanti. Selama di rumah sakit, saya sangat terbantu. Saya sangat terbantu. Ya, minimal kenang-kenangan pedat tarik sudah kita nikmati bersama, ya. Seperti apa yang saya katakan saat apel pagi, setiap kali mengantongi uang dari malam, uang jasa medis, ya, itu pasti saya ingat bersama. Nah, karena beliau yang kesana kemarin, kesana kemarin mengurus pemerintah daerah ke Pemda untuk menaikkan tarif dari tahun 2002 ke 2011, ya. Peningkatannya cukup tajam, sangat-sangat tajam. Itu cerita yang beliau sampai ke Jakarta sudah macam, ya. Tentunya juga dibantu daripada rekan-rekan yang lain, bagian keuangan dan bagian yang lain. Kemudian di tempat yang baru nanti, yaitu di Badan Lingkungan Hidup, tentunya juga tidak jauh-jauh keilmuannya, Pak, ya. Masih sama, mengurusi orang hidup. Mengurusi orang hidup. Nah, kalau masalah apa inovasi, improvisasi mesti ada, ya. Itu Pak. Dan tentunya kalau dengan saya bisa ketemu aja. Tidak ketemu aja cuma tempat dengan yang lain, ya. Kemudian kalau ke praktek juga, tidak usah lagu, Pak. Masih ada keluarga besar, kesehatan, ya. Aksesnya masih percaya. Kemudian untuk Bu Erna, ya. Nah, jadi Bu Erna selama petugas di tempat yang baru di Puskesmas Pultelu. Jadi naik ke selon yang tadinya enggak selon menjadi selon 4, yang tadinya jadi leher atau di bawahnya leher sekarang jadi kepala, ya kan, kepala Puskesmas tadinya kan cuma leher. Oh, hanya leher juga ya, bisa, dada. Jangan ketawa kamu, ya. Dari leher menjadi kepala.
Jadi selama bertugas dulu saya pernah juga di Pulau enak kok, sepi ya, sepi sepi, oh sekarang rame di jalan ya. Ya kalau dulu bertugasnya dengan talinya banyak bertugasnya dulu ya kan, bertugasnya kita baku satu dulu kebun satu pasiennya 50 yang 10 pasien yang 40 balik saat di Pulau Telu. Ya, jadi banyak itu ya. Dulu. Sekarang kita balik ke Bandung. Tetangga dengan Bandung. Itu yang dibutuhkan. Sekarang masih di jalan Trans Kalimantan atau Pati Rugi itu lebih rapi lagi. Tapi ini kunjungannya lebih rapi lagi. Ya, itu. Kemudian untuk Bu Mul, Bu Mulyati ini masih akar wadah dengan ibu saya, jadi masih sambung aja silaturahmi, silaturahim ya dengan istri. Saat sidar wanita masih rajin, saat berubah masa masih rajin, jadi masih banyak kenang-kenangan yang untuk Bu Mulyati. Dan saya tidak pernah kehilangan. Kenapa? Kenapa? Anaknya di samping saya tiap hari. Setiap keluar-keluaran saya ketemu anaknya, fotokopinya Bu Mulyati, Mbak Eva. Jadi kalau saya khawatir, ya kan? Masih ketemu aja. Ya. Salam ya, keluarga, tidak usah khawatir. Masih bisa ada nanti berselang-seling ke rumah sakit ya. Jadi masih keluarga besar untuk rumah sakit. Kemudian Bu Kristiani belum hadir, dulu jelas masih dia sampaikan kan beliau ya permohonan maaf saja selaku anggota keluarga besar rumah sakit kami selalu pimpinan dan staf permohonan maaf pada ibu dan keluarga adalah hal yang kurang berkenan selama bergaul di dinas rumah sakit ya. Mungkin selanjutnya nanti bisa bertanggung saja. Kemudian Bu Yulianti bisa bergaul dengan kita membenahi keuangan kita ya. Kalau Pak Anang punya kenang-kenangan perbetarin ya, Bu Yulianti punya kenang-kenangan BLUD dan remunerasi. Nah, jadi tugas berat kan? Ya, nanti dibantu Bapak Aja, dibantu Pak Telo, dibantu Pak Susi dan lain sebagainya bisa tembus remunerasi dan BLUD. Nah, nanti begitu kita pindah dari rumah sakit sudah ketemu ya sesuai dengan misi dan visi Bupati ya, sampai 2013 tepat itu harus 200 ya rumah sakit tipe T menjadi tipe B, apa cara? Tipe T menjadi tipe B, kemudian yang lain yang masih ada akreditasi tiga poin akreditasi, kalau tempat tidur saya jamin nanti bisa 240 sampai 2013. Kalau tipe C ke tipe B tergantung spesialis. Tempat tidur memenuhi syarat, SDM perawat memenuhi syarat, yang lain kan tinggal spesialisnya. Kalau bisa mendatangkan 11 spesialis, bisa ke tipe B. Kalau enggak, goodbye. Ya. Kemudian yang akreditasi sudah saya anggarkan untuk 2012 untuk akreditasi, semoga bisa. Jadi masih ada dua PR untuk Bu Yulianti, BLUD dan remunerasi. Nanti Senin Sarutas Kesehatan Jakarta kembali rumah sakit mengurus tentang sosialisasi dan tahun 2012 hingga mulai. Dan saya pesan untuk Bu Yulianti tebal-tebal telinga kanan, telinga kiri, hal yang wajar. Ya SMS nggak usah dimatikan tapi Bu saya paling nggak seneng kalau ada staf HP dimatikan ya siang malam kadang-kadang saya ya bukan ngadam termasuk Udriana kadang dimatikan juga ya dimainin jadi saya pikir saya sering kenceng dengan staf ya masalah HP saya dari kalian maka saya perlu saat itu juga untuk memberikan tugas-tugas tugas-tugasnya urgent. Karena rumah sakit lain dengan dinas yang lain tidak bisa di delay, tidak ditunda,
tidak bisa besok saya rapatkan dulu lain dengan dinas kesehatan pun enggak. Dinas yang lain mungkin yang sama dengan rumah sakit cuma pemadam kebakaran. Ya. Jadi kalau ada kebakaran enggak bisa rapatkan dulu. Di rumah sakit juga iya. Kalau malam-malam pasien enggak bisa ada obat, kemudian ada operasi, mati lampu, mesti kita cari tumpuannya. Jadi tidak bisa di-delay itu malam. Jadi di rumah sakit mungkin dinamikanya lain, ya. Saya pesan. Ya. Kemudian nanti sebagai dinas di BPK, ya, Pak Anang ini sudah kenyang ya di bagian penata proyek, ya kepal-kepal lah dengan LSM, ya kepal-kepal dengan media, ya jangan sampai nanti Pak Dinas terus yang nggak pusing, ya kan? Pajak biasa aja, ya. Yang penting rulus-rulusnya, ya. Tapi tidak saya pajak lebarkan. Yang alih tugas, selamat bertugas tempat yang baru. Semoga lebih sukses, ya. Lebih makmur daripada di rumah. Ya. Kemudian yang kurang tugas, selamat menikmati hari tua yang penuh dengan keceriaan, ya. Bukan tua, bukan berarti terus kita tidak berguna, tapi kita lebih mandiri, lebih berguna untuk keluarga. Ya, seperti saya katakan, orang tua itu yang penting sehat. Kalau sehat, anak cucunya itu senang. Itu aja, kuncinya satu, yaitu kemandirian kita menjaga diri. Ya, tidak semua orang seperti Bu Kristiana, Bu Lucila, Bu Mulyana. Ya, kita ada kadang-kadang belum sampai purna tugas, sudah di purna tugaskan dulu. Ya, sudah di game over dulu, ya kan? Ini sudah sampai 56 kan itu guru ya. Seperti Pak Selol saya yang ngomong, belum tentu sampai 56. Ya, belum tentu sampai 58, belum tentu. Ya, karena Tuhan punya rendah, punya plot-plot. Ya, karena tidak ada garansi mati tua dulu juga. Ya, sedeng-sedeng seperti mangga itu, mangkal-mangkal nyaman kan? Atau kena angin, sama aja. Nah, tinggal menikmati aja hidup ini, kemudian tuh. Begitu, kemudian di tempat yang baru, silakan berinovasi, berimprovisasi, hingga menemukan sistem tempat yang baru. Tapi kita paham sudah enjoy yang baru, berkenan sudah. Ya. Ini yang disampaikan kami sekeluarga besar untuk terakhir kalinya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibuang jauh-jauh prasangka seutun dari Bapak Ibu yang saya muliakan dan berkata. Ya, itu. Mutasi hal yang biasa. Ya. Pak Tuhan mengatakan Yanyur di Sukabumi ada taksi secara kemarin lanjut jadi pegawai begini pegawai negeri dimutasi secara kemarin ya, jadi inilah sudah pada. Jadi gak usah takut-takuti hal yang sifatnya rutin kita. Kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan kenang-kenangan kepada karyawan yang tidak tugas dan yang purna tugas pada Dr. Bowo. Jangan duduk dulu, Pak. Kami persilakan Bu Mulyati untuk mewakili karyawan yang purna tugas. Siapa yang ngatur itunya? Di sini. Kenangan-kenangan dari Korprin. Ini, ya, dari rumah sakit.
Anang, Pak Abioso dan Ibu Hernawati, kami persilakan. Karya purna tugas. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menyampaikan mungkin pantun lagi atau pepatah? Atau mungkin ada yang mau menyumbangkan lagu? Dipersilakan. Dokter Bawa mungkin Pak. Bujuluru, kita rawang, ketuk, kempling. Mana berarti? Ini kemarin saya loh. Ini buat yang pernah tugas, maupun yang tidak tugas, maupun yang datang, ya. Saya tidak melihat sosok beliau, tapi saya lihat tangan beliau yang di balik punggung. Apakah ada madu atau racun? Jadi kita melihat nanti tentang beliau. Kalau saya expert, saya madu mau terapi. Racunnya untuk pasien. Racunnya obat.
Dengan vokalisnya.